Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati sahibul bait Bapak Sukirman beserta sekeluarganya. Yang saya hormati Bapak Ustadz Ilyas. Yang saya hormati ibu-ibu pengajian. Yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk kita sambil menunggu para undangan pengajian yang belum hadir, perkenanlah kami untuk membawakan lagu-lagu qasidah dari Puri Husada Aku. Lagu pembukaan yaitu lagu Bismillah yang akan dibawakan oleh teman kami Mbak Muti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah ya Rahman ya Rahim.
Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Marhaban salawat. Lagu selanjutnya kita tuntukan untuk kedua mempelai, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah keluarganya sakinah mawadah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Senangnya pengantin baru.
Terima kasih. Apabila kita membawakan tadi ada kekurangan atau kekhilafan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu PKK yang telah menampilkan beberapa lagu yang sudah dibuka tadi. Terima kasih ibu-ibu. Kami ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan yang telah hadir di acara Walimatur Urs dari Mas Ferry Afriandi, putra kedua Bapak Sodin Almarhum dan Ibu Epon, dan putri kedua Mbak Fajria Damara SE, putri kedua Bapak Sukirman dan Ibu Nur Jaitun. Yang terhormat Alustad kita yang telah hadir di tengah-tengah kita, Assalamualaikum Ustad. Ustadz Haji Ahmad Ilyas, yang terhormat pengurus lingkungan RW 12 Puri Husada Agung, yang terhormat Kepala Dusun 07, yang terhormat pengurus lingkungan RT 02 RW 12 Puri Husada Agung, yang terhormat para alim ulama di lingkungan RT 02 RW 12 Puri Husada Agung, dan yang terhormat sesepuh dan tokoh masyarakat di lingkungan Puri Husada Agung RT 02 RW 12.
Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada para tamu undangan yang telah hadir. Kami menghimbau kepada Bapak, Ibu, dan tamu undangan semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama adalah mencuci tangan, lalu menjaga jarak, dan selalu memakai masker di dalam acara ini. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah SWT dan diberikan kesehatan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Semoga di yaumil kelak nanti kita dapat dipertemukan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, para tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara dimulai, izinkan saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara yang telah dibuat pada acara pagi hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan, lalu selanjutnya ada pembacaan ayat suci Al-Quran, selanjutnya ada sambutan keluarga yang nanti akan insya Allah diwakili oleh ketua pengurus lingkungan kita. Dan selanjutnya acara inti yaitu tausiah dari Ustadz Haji Ahmad Ilyas, dan terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya sebelum acara ini kita mulai, mari kita sama-sama membacakan basmalah dan suratul Fatihah. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dan diridhoi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Lanjut ke acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan langsung oleh Mbak Ruha. Kepada Mbak Ruha, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون
Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiya. Wa ashiya wa hina tuzhirun. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, terima kasih kepada Mbak Ruha yang telah membacakan Al-Quran, Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Ruha. Selanjutnya adalah sambutan yang diwakili oleh Ketua Pengurus RT 02 RW 12 yang mewakili sambutan keluarga yaitu Bapak Warsito.
kepada Bapak Warsito, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin keluarga Bapak Joko Sukirman laku Sayyibul Hafid, Sayyibul Hajar. Yang saya hormatin keluarga besan almarhum Bapak Sodin keluarga, beserta keluarga. Yang saya hormatin Bapak Ustadz Haji Ahmad Ilyas. Yang saya hormatin Bapak-bapak, Ibu-ibu, tamu undangan. Yang saya hormatin Bapak-bapak, Ibu-ibu, keluarga RT 02. Dan yang saya hormatin Karang Taruna Muda Karya RT 02. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi ini kita bisa berkumpul di rumah Bapak Joko Sukirman dalam acara tasyakuran atas pernikahan Peri Apriyandi dengan Fajria Damara SE dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, di sini saya mewakili keluarga Bapak Joko Sukirman, yang mana dalam hari ini bersyukur atas telah berlangsungnya pernikahan putri beliau Fajria Damara SE menikah dengan Peri Apriyandi. Semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Dan tak lupa kami memohon maaf apabila dalam penyambutan dari keluarga Bapak Sukirman ada yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Dan kami berterima kasih atas partisipasinya kepada warga, khususnya warga RT 02 yang mana telah guyub dalam membantu dalam acara tasyakuran pada pagi ini. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan aman dan tidak ada kendala apapun sampai berakhirnya acara. Dan saya selaku ketua lingkungan mungkin berpesan kepada semuanya yang beraktivitas dalam acara ini, kita mengingatkan tetap selalu menjaga protokol kesehatan, yang mana wabah COVID ini masih mengintai atau mengancam siapapun. Marilah kita saling menjaga, mengingatkan di antara kita supaya selalu memakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Itu kita laksanakan, mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit virus COVID-19 yang lagi melanda di tanah air kita dan di dunia umumnya. Mungkin itu aja sambutan dari saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak RT kita sekaligus sambutan mewakili keluarga dari mempelai pria dan wanita. Selanjutnya acara inti kita, sebelum acara inti kita saya kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir di acara ini, mohon tetap menjaga protokol kesehatan kita yaitu menerapkan 3M. Yang pertama mencuci tangan. Mencuci tangan kita panitia sudah menyediakan cuci tangan yang ada di depan sana dan ada juga kita siapkan hand sanitizer di meja tamu undangan. Dan selanjutnya tetap menjaga jarak dan selalu menggunakan maskernya. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah acara inti kita yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al Ustadz kita Ustadz Haji Ahmad Ilyas. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabannya kurang serem. Udah sarapan Bu? Udah. Oh udah, kok masih lemes nih? Yang jawab semangat saya doain, mudah-mudahan rezekinya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapak-bapaknya enggak kedengaran nih. Bapaknya dikit. Ya, cuma suara ibu-ibunya doang. Saya doain bapak-bapak yang jawab salam dengan semangat, mudah-mudahan berkah keluarganya, rezekinya dilancarkan, sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى أيضا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
fil alamin innaka hamidum majid. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang makan Allah, wabil khusus keluarga besar Bapak Joko Sukirman beserta ibu, yang mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan kepada keluarga beliau, amin. Senantiasa diberikan kesehatan kepada keluarga beliau, dan juga kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini dalam acara resepsi pernikahan Ananda, Peri dan Ari, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya dan juga kepada pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqamah mengikuti ajaran-ajarannya. Kepada pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya, menghidupkan ajaran-ajarannya, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semuanya yang hadir di tempat yang berbahagia ini, termasuk di antara umat Rasulullah yang insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang makan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kita patut bersyukur kepada Allah? Karena hari ini merupakan hari yang sangat membahagiakan buat kita semuanya. Wabil khusus untuk pengantin baru, walaupun sebetulnya udah lama sih ya akad nikahnya, kan resepsinya baru sekarang, ya Pak Joko Sukirman, ya. Tapi alhamdulillah, ya, ini merupakan hari yang berbahagia wabil khusus kepada Bapak Joko Sukirman karena Pak sudah memenuhi keinginan dari putra-putrinya untuk melangsungkan resepsi pernikahan. Hampir tertunda 1 tahun, tapi alhamdulillah hajatnya, nazarnya sudah terpenuhi. Dan alhamdulillah pada hari ini suasananya begitu indah, begitu cerah, ya. Yang mungkin beberapa hari yang lalu hujan, bahkan kemarin hujan. Di sini hujan enggak, Bu? Hujan ya? Sama berarti, enggak jauh beda sama Cibubur kampung saya sekarang. Alhamdulillah pada hari ini suasananya cerah, ya, kondisinya cerah, secerah wajah-wajah ibu-ibu yang tadi melantunkan qasidah. Alhamdulillah penuh semangat luar biasa. Saya suka update tuh lihat statusnya. Wah, pada qasidahan nih. Statusnya Bu Jupri maksudnya. Berarti apa? Undangannya lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita harus syukuri alhamdulillah. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku juga sama, alhamdulillah pada hari ini juga berbahagia karena apa? Bisa hadir memenuhi undangan dari Sahibul Hajat Bapak Joko Sukirman pada hari ini. Dan alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mungkin pada hari ini diberikan ujian oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah, mungkin yang lagi sakit, Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang diberikan ujian berupa persoalan, Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Karena hanya Allah lah yang bisa mengangkat musibah ini. Karena hanya Allah lah yang bisa mengangkat penyakit-penyakit yang diberikan kepada hamba-hambanya. Karena hanya Allah lah yang bisa memberikan jalan keluar terbaik terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Allah yang bisa memberikan jalan keluar. Allah yang bisa mengangkat penyakit. Kita sebagai hambanya hanya punya kewajiban berusaha. Enggak ada satupun kita pengen dapat persoalan. Betul enggak, Bu? Ada enggak yang pengen punya persoalan berat? Enggak ada. Enggak ada satupun yang ingin sakit. Ada enggak, Pak, yang pengen sakit? Enggak ada.
Tapi kalau udah diberikan ujian, persoalan, ya harus kita terima. Kalau udah diberikan penyakit, ya harus kita terima. Karena kalau kita ditanya satu persatu, enggak ada satupun orang yang pengen sakit. Enggak ada satupun orang yang punya beban masalah yang berat, enggak ada. Tapi ketika kita diberikan ujian berupa sakit, ketika kita diberikan ujian berupa persoalan yang berat, salah satu konsep yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita kembalikan semuanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya dari Allah dan kita kembalikan kepada Allah. Allah yang meridai kita mengalami musibah. Allah yang meridai kita mengalami persoalan. Allah yang meridai kita kena penyakit. Dan ketika kita mendapatkan persoalan, musibah, sakit, kita kembalikan kepada Allah Rabb yang maha besar. Allah Rabb yang maha perkasa. Allah Rabb yang maha kuat. Yang hanya Allah lah yang bisa memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Sehebat apapun persoalan yang kita hadapi, Allah yang bisa memberikan jalan keluar. Separah apapun sakit yang diantara kita pernah mengalami, hanya Allah lah yang bisa mengangkat penyakitnya. Betul apa betul, Bu? Bu, dengar gak nih? Oh insya Allah, alhamdulillah. Saya pikir lihat kamera doang nih. Ya, saya yang ngomong gak diliatin. Soalnya tadi ada yang dada-dada begini. Mentang-mentang mau masuk TV, mentang-mentang mau masuk video. Ini live loh Bu, YouTube ini bener nih, serius YouTube nih. Ya alhamdulillah ya. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, cobaan, sakit, kita harus bisa menerima dengan penuh keikhlasan. Karena memang pada dasarnya kita semuanya gak pengen punya persoalan. Pada dasarnya kita semuanya gak pengen punya musibah. Pada dasarnya kita semuanya enggak pengen sakit, tapi kalau udah dikasih oleh Allah, kita harus ikhlas, kita harus ridho, dan kita kembalikan kepada Allah, Rabb yang maha besar, Rabb yang maha perkasa, Rabb yang maha kuat, sehingga Allah bisa menyelesaikan atau memberikan solusi terhadap persoalan yang kita hadapi dan mengangkat penyakit yang mungkin dihadapi oleh kita atau saudara-saudara kita. Wabil khusus warga di RT 02 RW 12 ini yang mungkin ya ada di antara saudara-saudara kita atau mungkin keluarga kita sendiri yang sakit ya, dan juga Pak RW dan Bu RW sekeluarga, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang makan Allah Subhanahu wa taala, tadi qori nya sudah membacakan salah satu ayat yang mungkin ini sudah kita sering dengar. Ya. Ini nasihat buat saya sendiri ya dan juga kita semuanya, wabil khusus kepada penganten ya, Mas Peri dan juga Mbak Ari ya. Ini nasihat untuk kita semuanya. Karena pada hakikatnya pernikahan itu tujuannya cuma satu. Apa itu? Menjadikan keluarganya keluarga yang sakinah. Ya, menjadikan keluarganya keluarga yang sakinah. Ya, alhamdulillah nih Bapak, Ibu yang hadir di sini insyaallah semuanya menjadi keluarga yang sakinah semuanya. Amin. Karena apa? Dari wajahnya saya bisa tahu nih, wajah-wajah yang penuh dengan ketenangan. Wajah-wajah yang penuh dengan kedamaian. Wajah-wajah yang penuh dengan kebahagiaan. Walaupun dalam hati mumet juga sih. Tapi minimal dari wajahnya kita bisa tahu senang dulu. Hati mah urusan belakangan, hanya kita doang yang tahu, ya. Kan orang lihat penampilan luarnya, ya Bu. Betul. Ya. Kita di hadapan orang lain itu harus terlihat ceria. Harus terlihat bahagia.
harus terlihat tenang, harus terlihat kaya, harus terlihat sehat, walaupun sampai rumah lemes gitu. Tapi harus begitu, supaya apa? Supaya bisa memotivasi orang lain untuk juga bisa sehat. Memotivasi orang lain supaya juga bisa senang. Memotivasi orang lain supaya dia juga bahagia. Kalau kita bisa memotivasi orang lain untuk bahagia, maka kita juga akan mendapatkan pahala dari kebahagiaan yang kita pancarkan. Tuh itu kelihatannya senang. Ya, ya urusan sedih, ya itu di rumah saja lah gitu. Di luar mah bahagia terus. Tapi insya Allah lah, kalau acara-acara begini semuanya bahagia. Karena enggak biasanya pakai seperti ini gitu loh. Enggak seperti, enggak biasanya dandan gitu. Biasanya kan apa adanya gitu. Tapi dengan acara begini, ya jadi dipoles-poles dikit lah gitu ya. Jadi ditambahin merahnya dikit lah gitu. Jadi diputihin dikit lah gitu. Bajunya mungkin dikeluarin yang udah lama di lemari dipakai gitu ya. Ya enggak apa-apa ya. Dalam rangka untuk menikmati rasa syukur kita kepada Allah. Bukan pamer. Bukan pamer. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku makan Allah subhanahu wa ta'ala. Sakinah. Jadi sebetulnya tujuan pernikahan itu cuma satu, sakinah aja. Sakinah itu punya makna ketentraman, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Ya, merasa sejahtera. Ya. Nah itu sakinah. Dan sakinah itu hanya bisa dicapai dengan dua hal. Makanya seringkali kita dengar mudah-mudahan menjadi keluarga yang samawa. Wah, apa itu samawa? Bu, ya Bapak Ibu udah apalah samawa. Sakinah, mawadah, warohmah. Tapi pada dasarnya di dalam Al-Quran itu dijelaskan, sebetulnya tujuan berumah tangga itu cuma satu, sakinah aja. Dan sakinah itu bisa terbentuk dengan apa? Dengan mawadah, warohmah. Jadi sakinah, ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan yang hakiki itu akan bisa terbentuk dengan mawadah warohmah. Apa itu mawadah? Rasa mencintai. Bu, bu, masih cinta enggak sama suami? Masih. Buktinya masih ada sampai sekarang. Buktinya masih setia, berarti apa? Masih mencintai. Walaupun kadang-kala dongkol juga sih. Kok begitu amat suami saya? Baru sadar sekarang gitu ya. Loh, tapi ya enggak apa-apa, itulah rumah tangga, Bu. Ya, dulu waktu pertama nikah, Masya Allah. Ya, semuanya terasa indah. Ya. Kekurangan-kekurangan istri, kekurangan-kekurangan suami itu tertutupi semuanya. Dengan apa? Dengan rasa cinta. Kenapa? Saking cintanya, sehingga apa? Kekurangannya tertutupi. Ya, ya kalau panu memang gak kelihatan sih. Gak kelihatan kan, gak mungkin dulu buka kan, enggak gitu. Tapi itu tertutupi. Sifat-sifat jeleknya tertutupi semuanya. Kenapa? Rasa cinta yang luar biasa. Tapi setelah nikah sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, baru tuh nongol. Baru itu ketahuan. Betul enggak, Bu? Betul. Bu? Betul. Yang sering merasakan kan ibu-ibu. Iya. Bapak-bapaknya mah cuek aja lah. Dapatnya itu ya udahlah. Gitu. Baru ketahuan, ya. Tapi kalau rasa cinta ini terus tumbuh, selalu ada, walaupun sudah berjalan sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, kekurangan-kekurangan pasangan kita itu tertutupi. Kelemahan-kelemahan pasangan kita tertutupi. Yang tadinya suami enggak tahu kekurangan istri, setelah setahun, dua tahun tahu, dia enggak menjadi soal. Enggak mengganggu keharmonisan. Karena apa? Rasa cintanya terus ada dalam hati dia. Istri juga sama. Yang tadinya enggak tahu kekurangan suami, setelah sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun tahu, bahkan banyak tahu. Ya.
banyak banget gitu ya. Tapi karena rasa cinta yang luar biasa, kekurangan-kekurangan suami tertutupi. Karena apa? Enggak ada satupun suami yang sempurna, dan sekali lagi enggak ada satupun istri yang sempurna. Betul apa betul, Bu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sama. Rasulullah, orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah, yang paling mulia akhlaknya, yang paling hebat, yang paling tampan, di hadapan istrinya pun juga ada istri-istri yang juga mengeluh. Apalagi yang buat kita, ya, buat suami-suami, ibu-ibu semuanya. Bukan Rasul, bukan Nabi, bukan siapa-siapa, pasti juga ada kekurangan. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita manusia, suami kita manusia, istri kita manusia, mereka juga punya kelebihan, punya kekurangan, karena rasa cinta yang begitu besar, maka bisa menutupi kekurangan itu semuanya. Baik secara fisik maupun secara perilaku ataupun akhlak. Jadi rasa cinta ini harus terus ditumbuhkan. Jadi syarat untuk bisa sakinah, tentram, bahagia, damainya keluarga itu kalau didukung oleh rasa saling cinta antara kedua pasangan. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua warohmah. Ya, syarat untuk bisa sakinah, pertama mawadah, saling cinta, yang kedua warohmah, saling menyayangi. Ya. Kalau saling cinta itu lebih cenderung mungkin fisik. Tapi kalau menyayangi lebih kepada akhlaknya, lebih kepada perilakunya. Sayang, menjaga pasangan kita, menjaga suami, menjaga istri, ya. Sebagai suami menjaga istrinya dan juga anak-anaknya. Ya. Melindungi istrinya, melindungi anak-anaknya, membuat istri, membuat dia itu senantiasa merasa dilindungi, merasa dijaga. Ini yang luar biasa, warohmah. Begitu juga dengan istri, menjaga kehormatan keluarganya. Ya. Sehingga apa? Sehingga kalau dua hal ini terus ditanamkan dalam diri kita, maka insya Allah sakinah, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan bagi pasangan suami istri, baik yang baru maupun yang senior, itu insya Allah akan senantiasa tercipta. Ngomong-ngomong sudah jam berapa? Baru jam berapa? Oh belum, masih lama ya. Masih satu jam lagi. Enak sampean gak enak di aku. Insya Allah. Insya Allah. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kenamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua hal yang harus terus kita tanamkan dalam diri kita. Baik pasangan suami istri yang baru maupun yang lama. Sebetulnya di sini banyak nih pasangan suami istri senior yang harusnya ya memberikan contoh, memberikan tausiah, memberikan nasihat ya buat kita semuanya. Tapi pada kesempatan pada pagi hari ini ya saya diberikan kesempatan. Ya alhamdulillah, sekaligus saya ingin ya merasakan pulang kampung sehari lah. Karena nginep rapopo ya. Amin. Ya namanya juga perantau gitu, mencelok sana, mencelok sini. Ya enggak terasa dulu 12 tahun, hampir 13 tahun di Gunung Sindur ya. Alhamdulillah. Ya mungkin bagi pendatang yang baru datang di Depkes, ya mungkin belum kenal ya, saya juga dulu warga Depkes ya, warga Puri Usada Agung. Bloknya di 8, nomor 28 kalau enggak salah gitu. Masih ingat ya, pokoknya D8 nomor 28 itu ya.
Ya rumah saya di samping Pak Yayan dulu ya. Pak Yayan ya mungkin terkenal Bude Yayan, sekarang udah pindah Budenya juga Pak Yayannya. Tapi alhamdulillah pada hari ini bisa silaturahim di tempat ini, di rumah Bapak Joko Sukirman, dan alhamdulillah bisa ketemu silaturahim dan saling mengingatkan. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang kenal Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum yang kita semuanya bisa jadi sudah sering dengar bahkan hafal. Sekali lagi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Sekali lagi, bahwa sebetulnya pernikahan itu tujuannya adalah sakinah, ketentraman, kebahagiaan, kedamaian, dan itu semuanya bisa terwujud dengan mawaddah warahmah, dengan rasa cinta dan rasa saling sayang. Nah, dalam terus menghidupkan rasa cinta dan rasa sayang itu tidak serta merta mudah. Betul apa betul, Pak? Betul apa betul, Bu? Kadangkala kan begitu ya. Waktu awal-awal cintanya bukan main. Ya. Sayangnya minta ampun lah gitu. Kesandung dikit, wah, perhatiannya luar biasa. Empatinya luar biasa, ya. Itu kesandung dikit karena apa? Baru nikah. Ya. Orang sono ya. Orang Gunung Sindur podo ae. Itu saking sayangnya, saking cintanya. Ya, tapi kalau udah nikah setahun, dua tahun, apalagi yang udah 10 tahun nikah pasangannya kesandung, rasain lo. Emang mata lo kemana? Nauzubillah min dzalik. Kalau orang Cibubur begitu, orang Cibubur, kalau di sini mah enggak insyaallah. Orang Depkes itu enggak. Orang beda adoh. Kalau rasa cintanya luar biasa terus menerus, walaupun usia pernikahan setahun, dua tahun, bahkan lebih dari 10 tahun, tetap empatinya ada, tetap perhatiannya ada, tetap khawatirnya ada, tetap rasa cintanya ada. Gitu ya. Dan itu harus kita jaga terus. Jangan terus kemudian ya seperti itu tadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa ingin agar pasangan ini senantiasa bisa damai terus, bisa bahagia terus, bisa sakinah terus, bahkan kalau bisa sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Jadi enggak setahun, dua tahun, enggak 10 tahun, 20 tahun. Walaupun mungkin ujiannya berat. Tapi kalau kita coba evaluasi, seberapa berat sih ujian yang pernah kita alami, semuanya kelar. Betul enggak, Bu? Betul? Dulu waktu kita baru pertama kali nikah, ngontrak sana, ngontrak sini. Jadi kontraktor. Temennya Pak Warsito mana, Pak Warsito. Kontraktor kan Pak Warsito itu. Ngontrak sana, ngontrak sini. Ya, mumet ya, bayar kontrakan. Setelah berjalannya waktu dengan nikah Allah berikan rezeki. Betul apa betul? Yang tadinya ngontrak jadi nyicil. Tetap bayar juga gitu loh. Tapi jadi insya Allah jadi rumah sendiri. Allah bukakan rezekinya. Setelah nyicil bertahun-tahun, alhamdulillah jadi milik sendiri. Bahkan megang SHM-nya. Betul apa betul? Ya, dari wajahnya saya bisa tahu nih, wajah-wajah yang sudah lunas atau belum. Wajah-wajah yang pernah megang SHM atau belum. Ketahuan dari wajahnya. Bahagianya beda, karena apa? Surat hak miliknya udah kepegang ini. Walaupun kadang-kadang suka kuliah juga SHM itu. Yang ketawanya kenceng berarti pernah nyekolahin berarti.
kok jadi kebaca sih? Podoai. Loh, perjalanan memang begitu. Enggak serta-merta ujuk-ujuk punya rumah, enggak. Ngontrak dulu, nyicil dulu, baru punya rumah. Enggak serta-merta langsung punya dua rumah, tiga rumah. Ya. Nyicil dulu, ya. Kemudian bahkan mungkin minjem dulu, baru punya dua rumah. Kan begitu. Yang tadinya punya sepeda, akhirnya punya motor. Yang tadinya motor, sekarang di Depkes banyak yang punya mobil. Kayak yang di daerah Jawa Timur sono. Yang habis dapat bongkaran itu. Wah, sekampung beli mobil semuanya. Allahu Akbar. Itu rizku minallah, rezeki datangnya dari Allah. Jadi enggak usah panik, enggak usah khawatir kalau memang udah rezekinya nyampe. Kalau memang udah rezekinya, jodoh juga akan datang. Yang jomblo-jomblo, mana yang jomblo? Kayaknya wajah-wajahnya wajah-wajah yang udah nikah semuanya. Wajah-wajah yang sudah nikah semuanya, jomblonya minggir semuanya, enggak tahu kemana ini. Ya. Jadi rezeki kalau udah nyampe-nyampe, enggak usah khawatir, enggak usah iri sama tetangga. Wah, mobil baru nih, plat baru nih, enggak usah. Ngapain? Ya, toh kalau nanti rezekinya udah datang, ya kita juga bisa kebeli mobil. Nanti kalau misalnya, wah rumahnya sempit nih, anak udah punya istri, nanti tidur di mana? Enggak pernah khawatir, enggak usah khawatir. Karena mereka juga akan ada rezekinya. Terbukti sudah, wah kamarnya cuma dua, kamarnya cuma satu. Nanti kalau dia nikah, dia tidur di mana? Enggak usah khawatir. Allah jamin rezekinya ketika kita nikah. Kita dulu juga begitu, khawatir. Tapi ketika kita udah nikah, ternyata apa? Jalan keluar selalu ada. Solusi selalu ada, jangan pernah khawatir. Oh, sekolah mahal. Ini baru TK aja mumetnya minta ampun. Gimana kalau kuliah? Lo jangan mikirin kuliah, orang lagi TK mikirin kuliah. Betul apa betul, Bu? Ya. Saya dulu juga mumet gitu loh. Tapi setelah dijalanin ternyata apa? Allah bukakan rezeki semuanya. Yang tadinya enggak punya motor bisa punya motor, yang enggak punya mobil bisa punya mobil, yang anaknya dulu waktu TK susah biayai, ternyata dia sekarang sudah kuliah, bahkan ada yang sudah lulus. Itulah jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rizku minallah, dengan nikah Allah berikan rezeki yang seluas-luasnya. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang makan Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Allah berikan rezeki yang seluas-luasnya. Kemudian yang kedua, ketika kita berkeluarga selalu ada permasalahan. Selalu ribut. Ya enggak selalu sih. Ya, artinya apa? Pernah ribut, pernah salah paham. Karena apa? Dua hati, dua karakter. Dua perilaku, dua akhlak yang berbeda-beda jadi satu. Pastilah, ya. Ada clash, itu hal yang lumrah. Jangankan kita, Rasulullah juga pernah berantem. Khalifah Umar radhiyallahu anha, khalifah yang luar biasa, di hadapan sahabatnya dia betul-betul hebat. Tapi ketika di rumah, beliau juga pernah dimarahin sama istrinya. Wow. Karena ada tuh ceritanya tuh. Ada salah seorang sahabat ingin menghadap khalifah. Mau datang ke rumahnya, mau ngadu. Ya. Ternyata apa? Sampai rumah Umar, ternyata Umar lagi diomelin sama istrinya. Ya. Tapi ini bukan jadi contoh ya, Bu ya. Wah, Umar aja diomelin, apalagi bapak yang bukan khalifah. Wah, omelin juga loh. Ya bukan begitu maksudnya. Artinya apa? Siapapun juga bisa mengalami masalah. Kles dalam keluarga, ya. Tapi insya Allah ketika kita menghadapi dengan hati yang tenang, hati yang damai,
bahwa kita semuanya ada masalah, dan ketika kita menghadapi masalah, kita hadapi dengan tenang, insya Allah solusi akan ada. Makanya apa? Jangan pernah khawatir. Rezeki akan dijamin, dan ketika kita kembalikan rasa cinta, rasa sayang ya kepada pasangan kita, insya Allah solusi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa, terakhir, bertakwa kepada Allah. Nikah dalam rangka meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai sebelum nikah rajin sholat, setelah nikah malah terlambat terus sholatnya. Kesiangan terus. Sebelum sholat rajin ke masjid, habis nikah terlambat terus, bahkan gak pernah ke masjid. Na'udzubillah min dalik. Jadi dengan nikah ibadah kita harus terus meningkat. Ini aja Bu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku makan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggarisbawahi bahwa nikah tujuannya sakinah, ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, dan itu bisa dicapai dengan mawaddah warohmah, dengan rasa cinta, rasa sayang. Karena dengan demikian insya Allah pernikahan kita akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara makan Allah, mari di akhir khutbah ini kita menundukkan hati dan pikiran kita. Kita bermunajat kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan buat keluarga kita semuanya. Dan terus menumbuhkan rasa cinta, rasa sayang di dalam hati kita masing-masing, sehingga kita betul-betul menjadi keluarga yang harmonis. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya rahman ya rahim, ya razzaq ya ghafar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa jiyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alina fi syakaratil maut, wa najatan minan nar, wa afa indal hisab. Rabbana hablana min azwazina wa durriyatina qurrata ayun, wa ju'ana al mutaqina imama. Allahumma ya Allah, Rabb yang maha mendengar. Allahumma ya Allah, Rabb yang maha melihat. Allahumma ya Allah, Rabb yang maha memperhatikan. Kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, mohon ampun atas segala dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Mohon ampun atas segala kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah kami perbuat ya Allah. Kalau seandainya Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, sungguh kami termasuk hamba-hamba-Mu yang zalim. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Ampunilah dosa ayah ibu kami ya Allah, ibu yang telah melahirkan kami, ibu yang telah mendidik kami, ibu yang telah membimbing kami, ibu yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk kami ya Allah. Terbayang begitu lembut kasih sayang beliau kepada kami waktu kami masih kecil. Terbayang begitu ikhlasnya beliau dalam mendidik kami ya Allah. Mungkin kulitnya sudah keriput, rambutnya sudah beruban ya Allah. Kalau seandainya beliau masih hidup, berikan kesempatan kepada kami ya Allah untuk mencium tangannya, mendekap tubuhnya, menumpahkan rasa rindu dan cinta kami kepadanya ya Allah. Kalau seandainya beliau sudah meninggal dunia ya Allah, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Lapangkanlah kuburnya ya Allah dan tempatkanlah beliau di sisimu ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan keluarga kami semuanya ya Allah. Wabil khusus keluarga besar Bapak Joko Sukirman ya Allah, keluarga yang sakinah, keluarga yang dipenuhi dengan rasa saling cinta, rasa saling sayang. Dan juga kepada kedua mempelai Ananda Peri dan Ananda Ari ya Allah, jadikan keluarganya keluarga yang penuh dengan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan ya Allah. Keluarga yang dipenuhi dengan rasa saling mencintai, rasa saling mencintai, rasa saling menyayangi. Dan juga jadikan keluarga kami semuanya ya Allah yang hadir pada pagi hari ini ya Allah,
keluarga yang penuh dengan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, keluarga yang penuh dengan rasa saling cinta dan rasa saling sayang. Allahumma ya Allah, jadikan kami semuanya ya Allah, jadikan kami semuanya sehat walafiat ya Allah. Bagi saudara-saudara kami ya Allah, tetangga-tetangga kami atau mungkin keluarga-keluarga kami yang sakit, angkatlah penyakitnya ya Allah. Karena hanya Engkaulah yang bisa mengangkat penyakit yang ada dalam diri mereka ya Allah. Kalau seandainya ada di antara kami, tetangga kami, saudara-saudara kami, keluarga kami yang menghadapi persoalan yang berat ya Allah, berikan solusi, berikan jalan keluar ya Allah yang terbaik, kan hanya Engkaulah yang bisa memberikan jalan keluar terbaik. Allahumma ya Allah, jadikan hati-hati kami, hati-hati yang lembut, hati-hati yang penuh dengan ketaatan kepadamu ya Allah. Mudah senantiasa memenuhi panggilanmu ya Allah, untuk taat kepadamu ya Allah, untuk beribadah kepadamu ya Allah. Dan jadikan pasangan hidup kami, pasangan hidup yang menenteramkan mata hati kami ya Allah. Dan jadikan kami semuanya ya Allah, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Rabbana hablana min azwazina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alnil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Haji Ahmad Ilyas yang telah menyampaikan kultumnya atau tausiahnya pada acara siang kita hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan telah terlaksananya tausiah, maka acara tasyakuran kita sudah berakhir. Oleh sebab itu saya sebagai pembawa acara mengucapkan selamat datang kepada tamu, para tamu undangan dan Bapak Ibu semua. Saya juga mengucapkan selamat kepada kedua mempelai, semoga menjadi keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Akhirul kalam, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita saksikan penampilan dari ibu-ibu qasidah. Repot deh, jadi wong tani, sholat deh di kawin.
kafi, kasana lekafi, awan yang malakafi, alhamdulillah. Allahu lekafi, Rabbuna lekafi, kasadana lekafi, wajadana lekafi, likuli lekafi, Rabbuna lekafi, awan yang malakafi, alhamdulillah. Rabbuna lakafi, qasadana lakafi, wajadana lakafi, likuli lakafi, kafana lakafi, wa ni'ma lakafi, alhamdulillah. Allahu lakafi, Rabbuna lakafi, qasadana lakafi, wajadana lakafi, likuli lakafi, kafana lakafi, wa ni'ma lakafi, alhamdulillah. Terima kasih. Apabila kita ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.